Kedatangan tamu. Yo. Evan Rido. Lihat bos, rambutnya bos. Lama sekali sudah tidak kolab dengan FM Rido, 3 tahun kali. Dia bilang pensi beatbox tapi di Jogja tiba-tiba ikut battle dan membantai seluruh orang-orang di sana. Dibantai sama FM Rido aja. Yaudah, karena kali ini kita bakal nge-reaction salah satu pentolan Palembang beatbox family juga, yaitu Lucky. Dan gue bakal nge-reactionnya bersama FM Rido. Lucky, apakah anda bangga di reaction nabi kita? Biasa memang. Kali ini Lucky versus Jeff Bester, sama-sama bermain inward bass ya, FM Rido bilang. Ah, seperti apakah beat Lucky di sini? Yang gue tahu sih Lucky juara 4 ya dia. Berarti dia menang dong harusnya disini. Dan langsung kita mulai reaction kalau gitu cuy, bersama FM Rido. Nyoy. Kita lihat video Lucky versus Jeff Bester. Oke, okay, wow. Sebelum mulai jangan lupa like dan oke, okay, langsung kita mulai. Asik, kita mulai bos, let's go. Lucky Jeff Bester. Gelo boy, let's go. 3, 2, 1, beatbox. Yo, dekat pagi. Loh kok terang banget lu, Ki? Stick to the flow. Gonna make it so. Stick to the flow. Kok kecilin suaranya? Gonna make it so. Anybody heads up? Let's party now, anjay. Tahu nih gua beat. Anybody heads up? Let's party. Anybody heads up? Tahu Rido di sini lagi. Anybody heads up? Anybody heads up? Pes kali lu deh. Heads up, heads up. Nice, gelo. Keluar inward bass ya coy. Apakah Jeff Bester akan inward bass juga? Terusnya coy. No reason to lie for you. Watch it in the curtain. Do salah tu. I got no reason to lie for you. I got in the curtain. Do salah tu. Hey. Kalah padet sih kayaknya Jeff Bester sama Lucky ini. You better one one one. Anjay, anjay. Anjing,
gedein kameranya, coy. Wih, reaksi Nepom sih paling the best. Ayo dilap dulu sama dia. Oke. Okay. Apa nih beat apa nih? I like to drop it low. Ski di pop pop. Ski di pop pop. Tahu semua kita beat. Jadi jadi Lucky pernah di final lawan Rido dia pakai beat ini. Orang kan biasa kan dua kali nah Rido giniin anjing Lucky 15 sama kayak kaki. 15. Langsung kena mental aja si Lucky waktu itu. Gel. Anjay. Baju Lucky. Rai Vijay. Ye. Mer guys. Gila, cok. Let's go. Gel. Lucky gege ji. Gege gaming ji. Variety sand beat up touring in fire. Lirik gua nih gege cok. Cak Azik kan demen juga lirik Azik. Variety sand beat up touring in fire. Iya sih. Kalah padet kalau nggak Ojek Webster. Lucky lebih padet deh. Tapi enak cok, bit simple dan sebenarnya susah juga sebenarnya. Tapi Lucky lebih padet kalau nggak gue. Coba kita lihat jurinya milih siapa aja nih. 2-1. Oh, 3-2. Oh shit, tipis boy, 3-2. Wow, Lucky. Oh, Nepo milih Jeb. Dang. Berarti Chris Zelis. Ah, berapa tadi? 3-2. Ya, 3-2. Seri jatuhnya tadi. Si siapa ngasih seri tadi? Sama-sama GG sih. Iya coy. Oh ini Kenny Urban. Oke, dia pakai bahasa ini. Big up for my bro DJ. Sokter Lucky. Hormat saudara anda. Dalam bet dah Jeb Wester iya. Bang Z gak ada cuma kelamaan eksekusi. Kita lihat komen-komen aja. Mixnya enak banget bro iya. Karena gak pakai headset jadi kurang-kurangnya ini gue denger. Tapi perintah kira kayak lama banget. Nah iya sih bener sih. Kerasa gak sih Rafli kayak hilang? Hah? Gak ada Rafli. Ya bukan karena ada Rafli juga sih. Karena ini terlalu cepet menurut gua.
Infonya kalau yang dulu kan kayak 6 bulan sebelum ini mulai baru ada. Iya. Ini kan agak mepet. Lihat ya, yang ikut orang Indo semua kan, enggak ada yang dari luar gitu kecuali jurinya. Sedikit nurana dari untuk battle-battle. Waduh. Nah, enggak juga sih. Bos, lu kan pernah ada di panggung yang sama kan ini kan? Kangen enggak lu sama panggungnya? Yang lu lawan Rafli pernah. Kangen sih. Dia pakai tempat yang sama kan ini yang lu kemarin? Tempatnya kegedean, penonton kurang, sound system kurang bulat, suara semoga makin sukses. Oke, okay, bagus tuh kritiknya kali itu. Lama banget uploadnya bos, gas adik kerang ya. Ay, penontonnya agak heboh. Kroti ada guna. Ini Battle Indo kan kok penonton kayak kurang makan semua. Mau nanya Rafli gak ikut, penontonnya belum makan. Krotnya disini disalahin. Yaudah kita aja kayak kita reaction. Wow, keren sih. Semuanya saudara lu kan bos? Gila. Gua belum pernah sih ketemu Bang Jeff Webster. Tapi semuanya keren coy, dia dia humble coy Bang Jeff Webster ini sih. Gua di IG aja dia balas DM gua tidak sombong. Terus dia komen juga rasanya kemarin yang gua nge-react. Ini Bang J nya ada komen. Aneh, ada komen Bang Jeff. Tuh, Bang Jeff boy di komen boy. GG gak sih? Respect sih. Iya. Ya udah coy, gitu aja kayaknya kita nge-reaction kali ini gua bersama FM Rido. Ya jadi gitu apa? Aja sekian semuanya pada di IG. Punya khas masing-masing lah. Iya. Dari ininya kan. Aura. Dari aura anjay, aura style nah masing-masing itu. Lah ya. Palembang Pride gimana tuh si Lucky GG ya? Oh, GG. Penerus FM Rido tuh, guys. Dia lebih GG. Apa dia aja kalah terus sama lu tuh. Merendah ini, Den. Lucky nyamar, Lucky. Nyamar. Udah. Kalau lu suka sama video reaction gua kali ini, jangan lupa chat, like, comment, subscribe channel gua dan channel Werewolf Beatbox, channel FM Rido, dan follow IG kita berdua, oke? Okay? Dan jangan lupa follow IG Werewolf juga. Nice, benar itu. Dan juga... Apa bos? Oke, tamat. Oke, tamat ya. Gua FM Rido. Gua Ayeng Coy. See you guys in the next fucking video. Eh, gak bisa pup. Nice. Okay. 1, 2, 3.